Bismillahirrahmanirrahim. Astur. Iya toh soto. Hei, gak usah nakal. Ini sosok tangan mas soto. Ini sosok tangan. Dia itu ingin bermain-main dengan Krisno gini karena. Astur. Tangannya sangat putih mas soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X dan Mas Woto. Gimana kabarnya Mas Woto? Alhamdulillah baik, Mister. Ya. Jadi teman-teman, di sini saya sedang mengecek gorong-gorong raksasa yang dibuat oleh zaman Belanda ya. Dan di sini mitosnya itu ada sebuah tumbal, yaitu seorang wanita cantik, yaitu putri kerajaan zaman Jepang kan, baru-barunya ke sini kan udah ada. Masih zaman kerajaan ya Mas Woto ya. Nah, ini saya sedang mengecek gorong-gorongnya. Luasnya seberapa? Ternyata sangat panjang ke dalam Mas Woto, sampai ke sana sangat panjang. Tetapi yang makin ke dalam itu banyak sekali pohon-pohon pisang yang tumbuh secara liar. Ini aja ada pisang. Jadi mungkin pisangnya ini yang di sini tumbuh secara liar atau seorang petani yang melemparkan akar pisang ke sini terus beranak pinang gitu Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Iya, ini bangunan dibangun katanya sih sejak zaman Belanda. Ini dulunya ini di sini adalah jalur air. Ini sangat besar sampai ke sana terus ke belakang sangat panjang. Dan sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena sering banjir kalau lewat sini terus dijebol ke air yang langsung menuju ke sungai. Ya permisa, jadi di sini mitosnya itu adalah ada seorang putri yang ditumpalkan di sini. Dan jadi tujuan saya ke sini adalah untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Dan petani bilang katanya sering melihat wanita cantik di sini. Wanita ya. Cantik, Mister? Iya. Di sini ada perkebunan, lihat sebelah kiri Mas Woto ada perkebunan pohon pisang yang sangat banyak, ke belakang juga ada perkebunan singkong. Ini juga petani mengumpulkan kayu di sini. Ya. Tapi sudah berjamur, mungkin mau mengambilnya lagi takut kayak gitu. Jadi kalau ke sini nggak boleh sendirian ya karena sangat berbahaya katanya sih. Cuman kalau saya sih nekat-nekat aja. Jadi untuk menguak mitos seorang putri yang ditumbalkan di sini mungkin saja bisa benar, mungkin saja bisa saja salah. Tapi yang saya anehkan ini bangunan kokoh sekali ya Mas Woto ya. Kokoh. Jadi sejak zaman Belanda itu kan berusia ratusan tahun hingga sekarang masih kokoh. Mungkin inilah syarat waktu zaman dahulu itu kenapa selalu ada tumbal untuk membuat bangunan menjadi kokoh kayak gitu. Berbeda dengan bangunan sekarang yang hanya bertahan 10 tahun itu udah hancur gitu Mas Woto. Atau kalau zaman dulu itu sama masih sangkut paut sama dunia hoib. Ya bisa juga karena mistik zaman dahulu itu sangat kental itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mister, ngerasain sesuatu? Yang saya lihat ini dulunya ini adalah air yang sangat deras masuk ke sini Mas Woto ya. Ya. Terus banyak anak kecil yang berenang tapi sering ini arusnya sangat deras loh Mas Woto. Jadi di belakang sana ada sebuah waduk zaman dahulu, sekarang tadi saya lihat ke belakang meskipun sangat rimbun pohon pisangnya. Di belakang itu waduknya udah rata ya sama tanah, jadi kayak tanahnya tapi diinjak itu masih ber apa ini masih kayak kasur gitu Mas Woto, yang empuk-empuk gitu itu masih lembut. Kayak berlumpur ini loh, takutnya nanti kalau jalan ke dalam akan makin dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tadi saya menyambung lagi ke anak kecil itu ya, anak kecil yang sering berenang itu sekitar ada 6 orang berenang, kepalanya terbentur ini semua Mas Woto. Dan dia itu meninggal di
tempatnya itu. Dan ditemukan ada juga yang udah tanpa tangan itu, Mas Soto. Mungkin iya, karena arusnya ini dulu sangat kencang, makanya sekarang oleh orang modern zaman sekarang itu dihancurkan terus dibelokkan untuk memperlambat arus itu loh, Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tujuannya ini dulu sangat bagus untuk pertanian atau apa, tetapi sekarang sudah tidak efisien, jadi bangunan ini nggak berfungsi sama sekali. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa ya, Mister? Kalau saya di sini itu merasa merinding banget, Mister. Iya, karena astagfirullahaladzim. Kenapa, Mister? Jadi saya melihat di belakang Mas Soto ada yang terbang loh, Mas Soto. Ya benar, Mister. Iya. Kecil hitam. Segini Mas Soto, besarnya Mas Soto. Makanya tadi Mas Soto kayak merinding ya, Mas Soto. Iya, Mister. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, datang. Datang. Bersiap aja Mas Soto ya, gak usah takut. Ini kayak ada yang mau datang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah takut, ini kayak ada orang yang mau datang. Dan kayaknya dia itu bukan mengincar Mas Soto, tetapi mengincar barang milik saya ini, Mas Soto. Krisno gini. Iya. Saya akan pancing dia dengan Krisno gini untuk bisa datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Lihat Mas Soto. Hei, gak usah nakal. Ini sosok tangan Mas Soto. Ini sosok tangan. Dia itu ingin bermain-main dengan Krisno gini, karena Krisno gini ini isinya itu sangat banyak. Hei, gak usah pegang, nanti tanganmu kena panas. Oke, kita bicara saja dulu. Nggak bisa, ini kalau bukan saya atau manusia yang berilmu, terus sosok setan nggak akan bisa memegang ini, pasti nanti akan kepanasan. Iya, hei, kamu, kenapa kamu tidak mempunyai badan? Kamu hanya sesosok tangan. Lihat Mas Soto, bawahnya kosong kan? Iya, nggak ada badannya. Ini hanya tangan. Oke, saya ingin bertanya. Apa benar di sini ada tumbal seorang putri cantik zaman dahulu? Ternyata benar, Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, nggak usah pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siapa? Kok kamu nggak punya badan? Astagfirullahaladzim. Mas Soto, ini tadi kan saya bilang ada sosok tangan ya, yang anak kecil kehilangan tangan. Ternyata ini tangannya menjelma menjadi seperti ini, Mas Soto. Jadi seperti itu, Mister? Iya. Berbaur dengan ilmu goib jadi seperti ini, karena meninggalnya di tempat keramat ini, masuknya tempat keramat. Makanya ini anak-anak kecil bilangnya lucu-lucu-lucu gitu. Astagfirullahaladzim. Udah sana kamu pergi. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tadi yang saya bilang itu kenapa anak kecil ada tangannya hilang, ya itu tadi Mas Foto. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu nggak nakal, cuman mungkin untuk Mas Foto kayak nyerempet di leher kan
kayak merinding ya Mas Soto ya. Ini saya belum menemukan adanya tanda-tanda sosok wanita tersebut. Apakah mungkin tumbalnya di lebih dalam? Lebih dalam ke sana atau ke sana? Saya akan coba ya, terawang ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Datang. Astagfirullahaladzim. Datang. Allahu Akbar. Sudah memberikan kode Mas Soto. Dia mau datang, Ustaz. Iya. Tapi enggak di sekitar saya, Ustaz. Enggak. Dia enggak akan jauh-jauh dari sini. Dia di sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saat panjang Mas Soto sampai bismillah. Itu Mas Soto, sebelah sana Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Dari tadi saya cari-cari ternyata kamu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dia menjawab Mas Soto. Apakah benar kamu putri yang ditumbalkan di sini? Iya, ternyata benar Mas Soto kalau dia ini adalah putri yang ditumbalkan di sini. Kenapa pakaianmu itu serba putih semua dan sangat menyala? Apa? Jadi Mas Soto, ketika dia ditumbalkan, dia itu bajunya dilucutin, terus hanya dibungkus dengan kain seperti ini. Makanya dia berpenampilan seperti ini, tidak seperti setan-setan kunti ya, biasa itu kan ada tangan, ada ini ya Mas Soto ya, ada potongan bajunya gitu. Ini enggak, ini cuman kayak dililit gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana tempat pemakaman kamu atau di mana tempat kamu itu ditumbalkan? Wah, sebelah sana di sini Mas Soto. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kesini ya. Nah, di sini Mas Soto kelihatan nggak saya Mas Soto? Nggak kelihatan ya? Oke, permisa. Jadi di tempat ini, di bawah sini ya. Oke, boleh saya tanya, kapan kamu ditumbalkan di sini? 200 tahun Mas Soto. 200 tahun? Iya, 200 tahun yang lalu. Sangat udah lama banget. Apakah kamu ingin dimakamkan secara layak? Dia bilang tidak perlu Mas Soto. Jadi dia sudah mengikhlaskan. Emang yang terjadi padanya itu dia menganggap sudah takdir dia. Emang dia itu ditakdirkan untuk meninggal di tempat ini gitu. Dan dimakamkan di sini gitu Mas Soto. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sering mengganggu warga? Boleh saya bertanya? Astagfirullahaladzim. Jadi ini Mas Soto, dia ini mengganggu warga karena dia itu mempunyai sesuatu yang dititipkan untuk seseorang gitu Mas Soto. Siapakah orang tersebut? Jadi orang tersebut adalah dia mempunyai sebuah pusaka ya Mas Soto ya. Jadi nanti kalau dia itu menemukan seorang wanita yang tepat dan wanita itu memegang benda itu atau memiliki benda itu, dia itu akan menjadi wanita yang sangat dihormati seperti raja. Misalkan sangat berbahaya ya Mas Soto ya kalau ada yang mendapatkan benda itu. Misalkan dia itu seorang wanita, dia ingin menjadi bupati atau menjadi wali kota apa, menjadi DPR, itu akan sangat banyak memikat, maksudnya mendapatkan banyak dukungan dari semua orang itu. Iya, karena dia ini dimiliki oleh seorang
Putri. Benar. Boleh saya lihat benda apakah itu? Baiklah. Bismillah. Astaga, cangannya sangat putih, Mas Otto. Astaga, panas sekali ini. Ini Mas Otto. Bisa di zoom nggak? Bentuknya emas. Iya, ini seperti kipas ya Mas Otto ya. Kipas tapi kecil banget itu Mas. Iya, tapi ini yang bisa membuat wanita itu dihormati Mas Otto. Seperti dia mungkin. Aston. Kenapa? Ya, jadi ini juga pemberian Mas Otto. Pemberian dari leluhur dia. Kalau dia ini sebenarnya dulunya itu orang biasa dan bisa menjadi putri dan bisa memimpin sebuah kerajaan. Tetapi karena ada fitnah ya Mas Otto ya, dari zaman-zaman dahulu itu banyak sekali adu domba, kayak apa itu yang diajarkan oleh orang SD itu, ilmu yang memecah belah kerajaan itu kan ada sistem adu domba ya. Jadi kena adu domba akhirnya dia dijebak. Aduh maaf Mister. Kenapa Mas Otto? Udah tenang, teman saya itu nggak akan mengganggu kok. Dia bertujuan hanya untuk mengambil sebuah gambar untuk mendokumentasikan, bukan bermaksud untuk mengganggu kamu. Tenang ya. Oke, jadi ini disebabkan oleh sosok ini Mas Otto ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini tang, ini tadi saya ngeliat ada tangan anak kecil di sebelah sini. Kembali lagi. Dia ingin mengambil ini loh Mas Otto. Halo. Kayaknya mau pergi tapi ntar saya tahan dulu. Ada sangkut pautnya nggak kamu sama anak kecil yang ini? Ternyata Mas Otto, anak kecil itu meninggal karena sosok ini menginginkan teman. Berarti dia yang penyebab meninggalnya? Iya, dia penyebabnya. Dan dia itu hanya menginginkan teman. Tetapi dia kenapa melakukan itu? Karena emang sudah takdir anak kecil itu meninggalnya dengan cara begitu gitu Mas Otto. Astagfirullahaladzim. Baiklah, terima kasih. Benda ini akan kuberikan ke orang yang tepat. Iya, akan kuberikan ke orang yang tepat. Jika berjodoh, pasti akan bertahan lama di orang tersebut. Baiklah. Baiklah. Jadi dia ingin, ini Mas Otto, ingin masuk ke dalam keris ini agar dia tidak menghantui orang-orang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Masuk. Masuk. Allahu Akbar. Iya. Jadi dia memiliki teman. Jadi di dalam keris ini ada sosok wanita emas yang dikurung oleh Mbak Isma di sini dan sosok wanita tadi. Jadi di dalam keris ini memang mendominasi isinya wanita. Jadi alhamdulillah Mas Otto, dan benda ini kemungkinan besar akan saya titipkan ke Mbak Isma ya. Ini sangat kecil. Tadi jelas gak di kamera Mas Otto? Jelas. Iya. Bentuknya pun lebih mengkilap daripada keris nogo gini nih ya Mas Otto. Astagfirullahaladzim. Ya alhamdulillah pemirsa, saya sudah berhasil memecahkan mitos yang di sini ternyata memang benar, dulunya ada seorang putri yang ditumbalkan di sini. Dan sekarang tempat ini sudah tidak ada yang mengganggu, cuman sesosok tangan tadi, cuman karena apa itu namanya, perinya, bukan peri sih, rat, apa itu namanya tadi? Putri.
putrinya sudah saya masukkan ke sini, otomatis dia itu akan pergi dari sini dan kembali ke alam sewajarnya. Jadi pemirsah, sekian, terima kasih dari saya, penjelasan dari saya dan menguak mitos ini bagaimana dan ternyata terbukti. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ya, ini medannya ekstrim sekali ya Mas Toto ya. Hati-hati Mister. Ya, alhamdulillah Mas Toto, kita berhasil. Ini tadi kita dapatkan dari dekat seperti ini ya.